Astagfirullahaladzim. Tadi waktu kalian membersihkan jenazahnya sudah bersih belum? Kenapa kain kafannya hitam seperti itu? Kayaknya tadi udah bersih, Pak Ji. Kalian kalau memandikan jenazah itu harus sampai bersih. Kalau tidak, kita yang berdosa. Ayo cepat, sebelum lohor jenazah Pak Suherman harus segera dimakamkan. Astagfirullah. Kenapa ya? Tadi tidak apa-apa. Subhanallah. Ayo cepat, bersihkan dengan air. Cepat, cepat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Allah. Masya Allah, Pak Haji. Masya Allah, Pak Haji. Tangan jenazah panas sekali, Pak Haji. Bu, cepat ke sini, Bu. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa tangan Kang Herman? Tangan almarhum melepuh, Bu. Ya Allah, ya Rabbi. Apa yang terjadi dengan Kang Herman? Apa dosa suami hamba dan apa salah saya, ya Allah? Yang salah Suherman, dia suka berbuat yang tidak baik selama ini. Jadi Nak Herman itu serius sama Marni? Masa saya nggak serius sih, Pak? Terus kamu pekerjaannya apa? Mau dikasih makan apa anak saya? Kebetulan sekarang saya sedang berdagang pakaian, Pak. Bersama teman-teman saya. Jadi kalau sudah menikah, kamu masih bisa memegang janji untuk menafkahi anak saya lahir batin. Ingat, Marni itu anak saya satu-satunya. Saya dan ibunya tidak akan membiarkan Marni itu sengsara dan menderita. Apa kamu sanggup? Insya Allah saya sanggup, Pak. Saya janji, Pak. Demi apa kamu janji? Ya, demi Allah dan demi Rasulullah, Pak. Mar, mana uang sumbangan tamu kawinan kita? Maksud Akang? Uang apa dari para tamu? Masa kamu nggak tahu? Oh, masih ada di kotaknya kan? Kenapa? Cepat ambil, bawa kemari. Dia nggak tahu Akangnya mau main judi. Emang enak. Baru malam pertama udah ditinggal. Sini. Buat apa, Kang? Udah, nggak usah banyak tanya. Ini semua buat bisnisnya Akang yang baru. Ya, sebentar ya. Akang pergi dulu. Tapi, Kang. Udah sebentar aja. Yeah.
pengantin baru. Akhirnya datang juga. Eh, sambut. Man, kumaha rasana jadi pengantin baru teh? Lancar kan? Enak tidak malam pertamanya? Malam pertama lagi. Bici, nggak penting malam pertama. Jangan ngomongin soal itu. Yang penting teh sekarang main kartu. Cepat, gelar kartunya. Waktu saya nggak banyak nih. Sebelum matahari terbit, saya harus pulang. Ngomong-ngomong, apa dulu taruhannya? Jangan takut. Tah tuh, banyak kan? Tuh, lihat tuh. Oke, saya ikut. Bayar tuh. Man, sini man, main lagi. Aku kasih modal. Allahu Akbar. Waduh, udah jam subuh nih. Saya harus pulang. Nanti mertua keburu bangun. Nggak enak, ya? Ya, hari gini takut sama mertua. Payah lu, man. Pagi. Wah, pengantin baru, rajin bener. Kamu nggak capek, pagi-pagi udah nyuci. Kan, habis pengantin baru, malam pertama lagi. Yuk, Mar, kita jalan dulu. Yuk. Semalam kemana? Biasalah, rapat sama teman-teman. Ngapain lagi? Terus uang yang dibawa sama Kang buat apa? Kang, kamu tuh perempuan nggak perlu tahu kemana perginya suami dan apa juga harus dikerjakan suami. Dan kamu sebagai istri harus patuh dan tunduk kepada suami. Kalau kamu nggak mau nurut kata suami, Kang akan ceraiin kamu. Udah, Kang berangkat kerja dulu. Loh, mau kemana, Nairman? Mau kemana? Ini, Pak. Ada pedagang yang mau ajakin bisnis. Bagus itu. Insya Allah semuanya berjalan lancar, ya. Iya. Doain aja ya, Bu, ya. Mudah-mudahan semuanya berhasil. Saya pamit dulu ya, Bu. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Kang Herman, ya? Kang Dadang, apa kabar Kang? Baik? Baik, Kang Herman. Kang Herman mau kemana? Mau ke kota, Kang. Sama dong kalau kayak gitu. Ngomong-ngomong, kerja apa, Kang Herman? Itu, Kang. Dagang kain. Mang, kiri ya, Mang, ya? Loh, katanya mau ke kota. Iya, itu, Kang. Mau ngambil barang dagangan saya dulu sama teman. Iya. Mang, ini ya. Dua orang nih sama Kang ini. Loh, makasih Kang Herman. Mari Kang. Net, sementara nunggu Herman datang, bagaimana kalau kita main dulu aja bertiga? Main bertiga? Kamu kira main petak umpet? Wah, juragan kita. Bangunnya kesiangan, oi. Gelok. Hampir aja saya ketahuan. Ketahuan sama siapa, Man? Sama mertua. Sama tetangga. Aduh, Man, dia anggota baru nih. Dia itu Saipul dari desa seberang.
Desa mana, Ful? Tenang, Man, tenang. Dia bukan dari desa Sukamandi. Dia dari desa seberang sana, pokoknya jauh. Pokoknya kamu tenang saja. Topeng kamu tidak bakalan terbuka sama orang-orang desa Sukamandi. Pokoknya aman. Iya, Ntuk, ha? Aman, ya? Aman. Udah siap? Hah? Ayo, Tuk. Eh, mana taruhan? Oh, iya, Tuk. Ayo. Ayo dong, korein juga taruhannya. Taruhanmu dulu. Tuh, ya, cincin. Nah, dua tuh. Kalung. Wah, Man. Itu cincin sama kalung siapa? Udahlah, nggak usah banyak tanya. Akang dari mana aja sih? Kalung sama cincin Marni mana? Kok nggak ada? Akang jual ya? Kamu itu ngomong apa sih? Jangan sembarangan kalau ngomong. Orang Akang baru pulang juga. Dia tanya kayak begitu. Mendingan sekarang kamu siap air anak belakang. Akang mau mandi. Ayo cepat! Ah, apa sih? Banget! Kira-kira judi juga. Masih nanya itu cincin kelanggalung apa segala macam. Tangga kita jadi nggak enak begini sih, Kang. Kang, madep sini dong. Udahlah, Kang capek. Tidur aja kamunya. Kang, Marni cuma mau nanya. Uang kawinan sama perhiasan Marni yang Kang bawa kok nggak ada, kemana? Ibu tadi nanyain, Marni nggak tahu mesti jawab apa. Bilang aja hilang. Repot amat sih. Kan perhiasan Marni mana? Lah, cerewet amat sih kamu. Kamu mau? Akang cerain. Kalau mau, besok pagi-pagi akan cari surat cerai. Ya? Marni kan cuma pengen nanya perhiasan Marni yang hilang. Diam kamu! Diam dari sana! Ngantur apa?
Pergi ya dong. Kang Herman! Kang Herman! Marni! Ngapain kamu kemari? Harusnya Marni yang nanya ngapain Akang di sini. Jadi ini kejar Akang tiap hari. Tega-teganya si Akang bohongin Marni. Mana perasaan Marni? Atau jangan-jangan perasaan Marni habis dipakai Bu Judi? Man, udah pergi sana. Urusin dulu. Ah! Banyak sih di sini. Sini. Ngapain susah saya kemari? Pulang aja kamu sana. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini kerjaan Akang. Akang udah ngebohongin Marni. Istighfar Kang, na'udzubillah. Judi sama mabuk-mabuk kan haram dilarang sama agama. Masya Allah. Kita pulang sekarang. Diam! Sudah berapa kali Akang bilang. Jangan ikut campur urusan Akang. Mending kamu pulang sana sekarang. Pulang! Abang udah ngebohongin Marni. Abang ngebohongin keluarga Marni. Sekarang mana perhiasan Marni? Mana kalung sama cincin Marni? Apa habis pakai menjudi? Hah? Dasar istri nggak tahu diuntung. Membuat sial aja kamu. Ingat ya, jangan pernah ngomongin tentang kerjaan Akang lagi. Dan kalau sampai orang lain tahu tentang kerjaan Akang, mampus kamu. Sekarang mendingan kamu pulang. Ayo pulang! Astagfirullahaladzim ya. Buat apa kamu mau pinjam uang sebanyak itu? Untuk perluasan bisnis saya, Pak. Sekarang udah banyak sekali persaingan dalam bisnis bahan dan kain, Pak. Jadi saya minta untuk tambahan modal saya. Ya, itu juga sekaligus untuk bisnis masa depan saya, Pak. Dan juga buat calon cabang bayinya Marni. Alhamdulillah, dengan niat baik Nak Herman, insya Allah mendapatkan kebahagiaan. Marni kok diem aja? Lagi gak enak badan, Pak. Yaudah, kalau gitu kamu istirahat aja dulu, Mar. Gak apa-apa, nanti aja, Kang. Oh iya, Pak, Bu, rencana kami untuk pindah rumah ke rumah ibu saya akan kami lakukan lusa. Karena kasihan, ibu saya udah tua. Jadi sekarang beliau udah gak ada yang jaga lagi. Ya Allah, apalagi yang akan direncanakan suamiku? Kalau saya terus di rumah ini, bisa ketahuan kalau saya main judi. Lagi pula rumah ini sial. Saya jadi kalah judi terus. Ya udah, kalau itu yang terbaik untuk kalian, kami sebagai orang tua hanya bisa mendukung. Terima kasih, Bu. Jadi kapan ya, Pak? Saya bisa terima uang pinjaman buat saya, Pak? Besok. Ba'da Lohor, Haji Cecep akan datang dan membayar tanah kita. Jadi, insya Allah besok sudah ada. Ini semua jumlah uangnya sudah cukup, Pak? Ya sudah, kamu pakai aja uang ini untuk belanja kain. Seperti apa rencanamu? Kita orang tua hanya bisa bantu doa. Semoga kamu berhasil. Makasih banyak, Pak. Mudah-mudahan semua pesan dari Bapak saya akan perhatikan. Kami berdua pamit dulu. Gimana, Mar? Udah siap? Loh, mau pindah rumah kok nangis? Kenapa, Mar? Nggak apa-apa kok, Bu. Marni cuma minta doanya aja. Biar kami berdua selamat. Iya, pasti Ibu doakan. Jangan lupa sholat sama berdoa ya, Nak. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Siap. Q. 8. Hahaha, benar. Beruntung. Senang hari ini kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ibu kenapa menangis? Ibu nggak apa-apa. Kita sekarang berdoa ya. Bu, ibu menangis karena bapak sering menampar ibu kan? Arif tahu bu. Jadi kamu sudah tahu. Linda juga tahu. Ya udah, tapi sekarang ibu udah nggak apa-apa kok. Lebih baik kita doain bapak, ya? Bu, Arif nggak suka sama bapak. Bapak jahat. Shh, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Kalian berdua belum ngerti apa-apa. Lagi pula ibu baik-baik aja kok. Linda. Linda, panggil kamu tuh. Sana. Iya, Nek. Nah, seburuk apapun bapak di mata kamu, bapak tetap orang tua kamu. Jadi kamu harus hormat sama bapak. Arif nggak akan tinggal diam melihat ibu sengsara, disiksa lahir dan batin sama bapak. Bu, kalau Arif sudah dapat kerja nanti, Arif nggak akan melihat ibu seperti ini lagi. Arif janji, Bu. Bu. Ada yang datang. Kamu buka dulu pintunya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Hei, Arif. Kamu itu gimana sih? Orang tua baru datang, bukan Salim malah pergi lagi. Tuh lihat tuh anak kamu tuh. Kamu itu sebagai istri dan ibu. Gagal mendidik anak tahu. Kamu itu bisanya apa sih? Linda apa Linda? Linda ada di kamar emak, lagi mijitin emak. Suruh sini. Buat ini air panas buat saya. Makanan apa ini? Emang saya binatang? Dikasih makanan sampah kayak begini? Astagfirullah, Herman. Kok baru datang marah-marah? Kalian semuanya pembawa sial tau gak? Astagfirullah. Bapak kalau mau makan enak, ya jangan main judi terus dong. Kami tuh sudah bosan dibilang bawa sial terus. Dasar anak kurang ajar. Apa? Jangan ikut campur kamu. Astagfirullah. Brengsek! Mana tuh perhiasan? Sang istri sialan! Membawa sial! Kerjaannya ngatur mulu! Dikasih makan makanan sampah lagi! Mana tuh perhiasan? Biar dia rasa! Ini dia! Lumayan! Buat tambahan modal judi lagi! Akang? Teh perhiasan Marni mau dibawa kemana? Ini mau saya jual buat beli jimat. Puas! Sejak saya menikah sama kamu, keberuntungan saya hilang, tau gak? Kak, jangan, Kak. Ini peninggalan almarhum ayah. Alah, bodo amat! Kak. Siapa, Kek? Jangan! Herman! Iya! Astagfirullahaladzim! Herman! Astagfirullah, benar-benar keterlaluan kamu nih. Kamu menitega. Kamu gak apa-apa, Marni? Eh, bantu. Dua, minum. Ini burung, taruh di depan halaman rumahmu. Menghadap timur. Ini akan membawa keberuntungan untuk kamu. Heh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 
Ya Allah, apa salah hamba? Sejak hamba menikah hingga kini rasa tidak pernah mencicipi rasa kebahagiaan menjadi seorang istri yang disayang oleh suami. Marni? Ada apa, Mak? Tambah ya, Nak. Anggap aja ini cobaan. Tuhan tidak akan mencoba sebatas kemampuan kita. Tambah ya. Iya, Mak. Perhiasan kamu yang diambil Herman, insya Allah nanti Mak ganti ya. Nggak usah, Mak. Marni ikhlas kok. Mak ada sedikit rezeki. Mak mau menjual tanah dari peninggalan almarhum bapaknya Herman. Tapi kamu jangan bilang-bilang sama Herman ya. Dari dulu, Mak selalu baik sama Marni. Walaupun Marni cuma bantu Emak, tapi kebaikan Mak sama seperti orang tua Marni. Emak baik terhadap Marni sama seperti almarhum ibu dan ayah. Emak kasihan sama kamu, Emak, dan anak-anak. Nanti kalau Emak sudah terima uangnya, kamu beli perhiasan itu ya. Belikan cucu-cucu Emak baju yang bagus-bagus. Terus jangan lupa kamu bayarin uang sekolah mereka ya. VI jadi beli tanah kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mak kan udah janji mau ganti perhiasan kamu yang diambil sama Herman. Ini. Makasih, Mak. Tapi sebaiknya simpan di lemari Mak aja. Marni takut kalau sampai Kang Herman tahu pasti diambil lagi, Mak. Ya udah, Mak yang simpannya. Ya, mudah-mudahan saja Herman bisa bertobat. Kita berdoa ya, Marni. Mudah-mudahan doa kita berdua yang disolimi ini dikabulkan oleh Allah. Setiap hari Marni selalu berdoa dan minta sama Allah, Mak. Dan sampai saat ini, Marni cuma minta satu doa. Marni minta sama Allah, semoga Kang Herman bertobat sebelum azab dan azab menjemputnya, Ma. Perhiasan yang Mak belikan untuk kamu
diambil sama Herman. Masya Allah. Herman benar-benar anak durhaka. Dia juga sudah mengambil sebagian uang hasil jual tanah itu. Ya Allah, ya Rabb. Tunjukkanlah kebesaran-Mu ya Allah. Tumben malam ini kamu jadi menang terus. Kamu pasti masang jimat ya? Iya nih, nggak biasanya. Kamu paling beleguk. Eleh wae. Nif, kamu sekarang boleh ketawa terus. Tapi sebentar lagi, kamu pasti akan menangis. Karena saya nggak akan kasih kamu kesempatan sedikit. Beleguk sih ya. Udah malam nih, udahan dulu ya. Besok kita lanjutin lagi. Man, mau kamu apakan uang hasil menang hari ini? Saya mah mau beli tanah aja. Ukurannya 1x2 meter. Hah? 1x2? Kuburan kali? Canda kamu. Enggak. Maksud saya 1 hektar. Kamu canda wae. Iya. Kira mau dikubur. Udah ya, permisi ya. Marni! Marni! Lama amat sih buka pintu aja. Astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi'annahum. Marni! Percuma kau berdoa sama Tuhan kamu itu. Tuhan kamu itu nggak bisa ngasih apa-apa. Tuhan kamu itu mah bohong. Nih, ya nih. Yang pasti-pasti aja. Lihat tuh, uang. Tuh. Buat ganti uang perhiasan kamu itu. Ini uang dari mana, Kang? Jangan tanya dari mana. Pokoknya ambil aja uangnya. Yang pasti bukan dari Tuhan kamu itu. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Saya orang beragama, Kang. Kalau ini uang haram, saya nggak mau makan dari uang haram. Orang bangsa kamu, istri macam apa kamu? Berani-beraninya mengenai suami. Memang seharusnya dari dulu aku nggak akan ngambilin kamu. Sini bagi duitnya. Dasar pembawa sial. Dengerin ya, masih banyak perempuan di luar sana yang lebih cantik dan pintar yang masih mau menerima uang ini. Udah, saya mau tidur. Kenapa aku ini? Marni! Marni! Sakit. Kang! Marni! Kang! Kang, kamu kenapa, Kang? Kang, kenapa? Kang, bangun, Kang! Marni! Ma! Ma, bangun, Ma! Ma, Kang Herman teriak-teriak kesakitan, cepat, Ma! Iya, ya. Herman, kenapa kamu, Herman? Sakit, Ma! Linda, panggil kakakmu bangun kena sial. Suruh panggil Pak Mantri sini, sayang. Panas, Ma. Astagfirullah. Herman, nyebut Her.
Marni. Stigfar. Nyebut, Kak. Linda. Panas. Panas. Ma. Ma. Tahan, El. Panas, Ma. Kang, ikutin, Kang. La, ya Allah. Habis. Pak, ayo Pak. Sudah meninggal, Kak. Bapak! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak! Bapak! Pak! Kamu sebagai anak laki satu-satunya, bagaimana keputusannya? Mau diapakan jenazah ayah kamu? Ingat, jenazah ini belum disolatkan dan harus segera dimakamkan. Pak Haji, kita terima apa adanya saja, Pak Haji. Loh, kenapa, Bu? Ibu kan ibunya. Sebersih apapun kita memandikannya, jenazah anak saya tidak akan pernah bersih. Tangannya sudah terlalu kotor dan dia sudah sering menzolimi keluarganya sendiri, Pak Haji. Sudahlah, Pak Haji. Silakan. Astagfirullah. Haji, panas sekali, Pak. Kami sudah tidak sanggup lagi untuk mengangkatnya, Pak. Sabar. Ikhlaskan saja. Baca bismillah. Ayo kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Pak Haji, bagaimana ini? Coba dibetulkan dulu posisi jenazahnya. Nah, Arif, bagaimana menurut kamu? Langsung ditutup saja, Pak Haji. Bu, maaf ya semua kesalahan Bapak ya, Bu. Ibu sudah ikhlas dan memaafkan Bapakmu dari dulu, Nak. Maha besar Allah. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Segala kebusukan yang rapat tersimpan akhirnya terbongkar. Begitulah kalau orang musyrik berakhir dengan azab. Jangan suka membicarakan orang yang sudah meninggal. Tidak baik. Lebih baik semua kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Untuk tidak menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun dan siapapun di dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita panjatkan doa kepada Bapak Suherman agar arwahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan bagi yang ditinggalkan, diberi kekuatan dan ketabahan. Amin.
Panas.